Semuanya, ketemu lagi sama Ama Kailga enggak? Oke, seperti yang Ama janjikan, ya sekarang gue akan menjelaskan ke lo ya bagaimana cara bekerjanya LOA atau Law of Attraction. Kita kan sudah tahu dan itu sudah dijelaskan berulang kali bahwa hubungan manusia dengan semesta, dan manusia itu adalah semesta kecil. Nah, kita punya otak atau kita punya mind, kita punya pikiran. Nah, pikiran ini juga memiliki energi. Dan energi-energi itu adalah saluran-saluran seperti kabel-kabel kecil yang berhubungan langsung sama semesta. Jadi kita memberikan sinyal pada semesta apa yang kita inginkan. Dan satu lagi, kita memang punya keinginan pasti positif. Pasti tidak ada yang pengen sakit. Gua mau sakit besok, atau gue pengen putus sama pacar gue biarpun gue cinta, atau gue pengen jadi perawan tua atau janda tua, atau mau jadi apalah yang aneh-aneh. Enggak ada yang kayak gitu. Pasti kita maunya bahagia ya, pengen punya pasangan yang membahagiakan, kemudian kita pengen punya rumah yang indah, harta yang banyak, itu sudah pasti. So pasti itu ya. Tapi permasalahannya di sini, kenapa ya aku udah doa ya, ama kok gue itu udah doa siang malam ya, sampai udah koma kamit 24 jam. Aduh ya ampun Tuhanku, 24 jam lu kagak kerja, lu koma kamit, Tuhan juga bosen kali. Nah, udah melakukan ini itu, tiap pagi saya udah mengikuti berpikiran positif, tapi tidak juga terkabul. Berarti sama seperti handphonemu, itu ada sampah-sampah yang harus dibuang karena memorinya itu penuh. Jadi sampah-sampah dari otak kita, kita harus bersihkan dulu ya, baru kita bisa memprogram ulang otak kita ya. Jadi kalau kita udah membuang semua sampah-sampah, pikiran-pikiran negatif, memori-memori negatif, itu kita buang dulu, baru kita memprogram ulang. Bagaimana program ulangnya? Tidak usah khawatir sayang, nanti bisa gue ajarin lo bagaimana program ulangnya. Gampang kok ya, gampang. Itu dengan cara kita belajar meditasi, itu ada meditasinya. Jadi kalau udah kita bersihkan ya, otomatis nanti lo tinggal kasih sinyal aja sama apa namanya, sama semesta. Gue pengen beli tas Hermes. Ya why not? Kalau lu berhasil, lu sukses, lu punya uang banyak ya, belilah. Yang penting jangan lupa berbagi ya. Kita mau luxury kayak apa, mau mewah kayak apa, itu no problem ya. Tapi yang penting kita harus berbagi sama orang lain itu. Karena kita sebagai manusia itu, kita harus memberi pada makhluk yang membutuhkan, pada orang yang membutuhkan. Itu udah hukum alam. Semakin kita memberi, kita juga akan mendapatkan imbalannya, walaupun tidak kita harapkan. Nah, di sini kalau kita udah bersihkan, otomatis langsung kita nyampe. Jadi kabelnya tuh langsung jalan, sinyalnya langsung jalan. Jadi Ama akan mengatakan sebetulnya pikiran negatif itu sama saja dengan sinyal yang rusak di radio. Jadi kan kalau kita sinyal kita di radio, atau mungkin sinyal TV-nya kurang bagus, bunyi kresek-kresek-kresek, kita kan putar tombolnya ke kiri, putar tombolnya ke kanan, akhirnya nemu juga. Nah, berarti kita harus mengganti pola pikir kita supaya menjadi positif. Mindset kita ganti biar jadi positif. Tapi itu susah loh, Mak. Saya udah coba-mencoba. Nah, di sini kita harus ibarat kata sesudah kita memprogram otak kita menjadi positif, kita harus melepaskan, berpasrah atau surrender. Itu yang harus kita lakukan. Tapi caranya bagaimana ya? Pasti perlu pelatihan. Semuanya perlu pelatihan ya. Kamu ke sekolah juga kan belajarnya dulu dari TK masuk ke SD. Gak mungkin lu langsung kuliah. Salah tuh kalau lu langsung kuliah. Sehebat-hebatnya manusia itu pasti tidak bisa langsung naik ke atas. Jadi kita belajar pelan-pelan. Jadi kita harus tetap mencapai apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin sukses, kita akan mendapatkan kesuksesan. Kita ingin uang banyak, pasti uang datang. Uang yang akan cari lu kok. Ama janji, kalau kita udah bisa
melakukan loa yang benar, itu uang yang lari loh, uang dateng kok. Uang akan bilang, sayang sini gue bawa teman-teman gue, sini nih gue udah bawa nih teman-teman gue banyak loh, biar rumah lu penuh dengan duit, kalau penuh dengan orang pusing dah. Ya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau mau belajar loa silahkan hubungin email Ama ya, nanti kita bisa atur jadwal. Thank you for watching. See you soon, my darling.